Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sudah menjadi kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa umat manusia terbagi menjadi dua. Ada yang baik dan ada yang buruk. Pada dasarnya, setiap manusia mempunyai potensi yang sama untuk menjadi baik atau buruk. Semuanya berpulang kepada dirinya sendiri. Apakah mau menjadi baik atau tidak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Waqad khaba man dassaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Quran surat 91 ayat 8 sampai dengan 10. Allah Subhanahu wa taala memang memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan hidupnya, menerima dan mengikuti petunjuk Allah atau menolaknya, lalu mengikuti khutuwat atau langkah-langkah setan. Sebagai muslim, kita tentu berharap agar apapun yang kita lakukan dalam hidup ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada orang-orang yang dicintainya. Itu sebabnya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan beberapa kelompok orang yang termasuk ke dalam generasi yang dicintainya. Pada saat kita ingin termasuk generasi yang dicintai Allah, maka sifat-sifat yang menyebabkan mereka dicintai Allah itu harus kita miliki. Dalam kesempatan yang singkat ini rasanya tidak mungkin kita membahas secara keseluruhan. Karena itu, yang akan kita bahas pada kesempatan ini paling tidak ada 5 kelompok orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mengikuti pola hidup Rasul. Hal ini karena Rasulullah SAW merupakan uswatun hasanah atau contoh yang baik bagi umat manusia. Bila kita ingin masuk ke dalam generasi yang dicintai Allah, maka pola hidupnya harus kita ikuti. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, "Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran surat 3 ayat 31. Untuk bisa mengikuti pola hidup Rasul, tentu saja kita harus ma'rifah atau mengenalnya terlebih dahulu, baik melalui Al-Quran yang memang merupakan akhlak Nabi, melalui hadis-hadis yang mengungkap kesehariannya, maupun dari sirah nabawiyah atau sejarah Nabi yang menjabarkan secara ilmiah riwayat hidupnya serta dari riwayat hidup para sahabat. Hal ini karena kebaikan yang ditunjukkan oleh para sahabat karena mereka memang meneladani Rasulullah dalam kehidupan mereka masing-masing. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang kedua, yang merupakan golongan yang dicintai Allah dan kita harus masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Hal ini karena di hadapan Allah, takwa merupakan derajat yang paling tinggi dan mulia. Ini karena mencapai derajat itu bukanlah urusan yang mudah. Apalagi setan selalu menggoda manusia dengan berbagai cara agar manusia tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Takwa seperti yang sudah kita pahami adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya dimanapun kita berada dan bagaimanapun situasi dan kondisinya. Orang yang berhasil mencapai kedudukan takwa berarti orang yang betul-betul telah berjuang dalam kehidupannya, sehingga Allah mencintai orang yang demikian sebagaimana firman-Nya, "Bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin."
Barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Quran surat 3 ayat 76. Yang ketiga, yang merupakan generasi yang dicintai Allah adalah orang-orang yang beriman secara benar. Hal ini karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan nilai yang amat mahal. Sebab iman yang benar adalah iman yang kemudian menjadi pembeda antara muslim dengan kafir. Karena itu, kepada orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, Allah Subhanahu wa taala berpesan agar mereka tidak bersikap lemah dan tidak bersedih hati bila mendapat cobaan sebagai konsekuensi dari keimanannya. Allah berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran surat 3 ayat 139. Kecintaan Allah kepada orang yang beriman membuat mereka akan memperoleh balasan berupa rahmat Allah dan mengeluarkan mereka dari kegelapan hidup kepada kehidupan yang terang benderang, penuh dengan hidayah Allah. Allah berfirman, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Dialah yang telah memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohon ampun untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran surat 33 ayat 43. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Generasi yang dicintai Allah yang keempat adalah orang yang berbuat baik. Hal ini karena kehidupan di dunia ini akan terasa jauh lebih indah, membahagiakan dan menyenangkan. Ketika penduduknya senang dengan perbuatan baik, kesenangan manusia akan kebaikan membuat dunia ini akan dihiasi dengan berbagai macam bentuk kebaikan. Di dalam Al-Quran, di antara perbuatan baik yang disebutkan adalah suka menginfakkan harta di jalan kebaikan, tidak menjatuhkan dirinya sendiri dalam satu kebinasaan, senang memohon ampun kepada Allah bila berbuat dosa, istiqomah dalam kebenaran, tidak membuat kerusakan di muka bumi dan sebagainya. Karena perbuatan baik merupakan suatu kemuliaan, maka Allah sangat cinta kepada siapa saja yang berbuat baik. Sebagaimana firman-Nya, "Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Quran surat 2 ayat 195. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kelima atau yang terakhir dalam kesempatan ini adalah orang-orang yang menegakkan keadilan. Sekarang ini terjadi peperangan antara suatu negara dengan negara lain, satu kelompok dengan kelompok lain, dan berlarut-larutnya konflik itu menimbulkan banyak korban tak berdosa. Ketimpangan juga terjadi di mana-mana. Terjadi jurang pemisah yang sangat tajam antara si kaya dengan si miskin, yang punya pekerjaan dengan yang pengangguran, dan begitu seterusnya. Semua itu terjadi karena tidak ada keadilan. Keadilan memang dilecehkan banyak orang sekarang ini, sehingga orang-orang yang tak berdosa dituduh bersalah, sementara orang yang jelas-jelas bersalah dan berdosa disamarkan kesalahannya, bahkan dibela. Karena itu, menegakkan keadilan menjadi suatu keharusan pada saat ketentraman hidup dunia ini ingin dirasakan. Itulah sebabnya Allah sangat mencintai siapa saja yang berlaku adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafia ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin." Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah di antara keduanya.
Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Quran surat 49 ayat 9. Demikian yang dapat tersampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.